aku duduk paling ujung di belakang bis. Tak peduli riuh penumpang lain yang berdesis, berbagi cerita mereka olah sedemikian rupa agar terdengar menarik. Jadi pusat perhatian itu tidak mengenakan, seperti layar tancap ditonton. Iya, kalau pikir sebagian mereka benar, kan hanya pikirannya sendiri yang tahu dan Tuhan. Paradigma apa yang terfikirkan? Sudahlah, aku menikmati. Irama bus dengan bunyi paraunya. Sudah terlalu tua dan mungkin saja sudah butuh istirahat. Sepertiku menua. Sebelum senja datang. Make a little money.